Indosat Prabayar AM3 ini mengalami kenaikan harga lagi. Hal ini menjadi pelopor di antara provider lainnya untuk menaikkan harganya. Kalau di konter-konter yang kawan-kawan sempat lihat atau biasa mengisikan kuota paket internet, ada perbedaan harga dari waktu yang sebelumnya. Karena memang dari Indosatnya langsung yang menaikkan harganya. Konter hanya mengimbanginya saja. Kalau harga tetap tidak ikut dinaikkan, maka akan merusak keuntungannya. Kenaikan harga produk Indosat ini terjadi serentak, yaitu per tanggal 21 Agustus 2023 kemarin. Saya akan share berapa saja kenaikannya, harga-harga yang sekarang terupdate. Untuk tahu lebih jelasnya, ikuti terus video saya ini sampai selesai. Ini dia list daftar harganya. Bisa dilihat juga di sini harga yang sebelumnya atau harga lama, harga baru, dan berapa kenaikan harganya. Dan ini bila dilihat melalui aplikasi simpel adalah seperti ini. Demikian saya informasikan untuk kawan-kawan terupdate dari Indosat khusus area saya, Tegal, Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah bertemu saya lagi di video saya selanjutnya. Salam.